sudah mempelajari pembelajaran kedua. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Oke, silakan teman-teman disiapkan bukunya. Yang belum disiapkan silakan dicari dulu, lihat bukunya disiapkan dan halamannya. Bukunya seperti ini yang kemarin. Halamannya pembelajaran 3 itu di halaman 16. Silakan kalian baca. Nah, silakan kalian buka ya, buka dulu. Oke, sebelumnya kita akan sedikit ice-breaking tepuk biasa, Mr. Dam spesialis tepuk. Mudah-mudahan bisa menghibur atau menjadi motivasi kita awal kita pembelajaran. Oke ya, silakan nanti kalian ikuti, mudah saja karena kita sering tepuk-tepuk dan menurut penelitian tepuk-tepuk ini bisa menyenangkan hati gitu. Bisa yang tadinya sedih jadi ketawa, benar-benar ya. Oke, tapi tidak melebihi batas. Oke, kalau ini sedang bilang tepuk satu, tepuknya seperti ini. Nah gitu ya, ulangi. Tepuk satu. Nah tepuk dua ada tambahannya. Sapaan? Tepuk dua. Oke, ke sisi kanan ya. Ulangi. Tepuk dua. Oke. Oke. Bisa? Oke. Kita coba dulu. Tepuk satu. Tepuk dua. Hey. Bisa? Oke, tambah tepuk tiga. Tepuk tiga sapaannya berbeda, kiri. Tepuk tiga. Ha. Ha. Keluarkan napasnya. Ya, yang belum sikat gigi hati-hati. Yang dekat-dekat dan dekat-dekatnya hati-hati ya. Yang sudah sikat gigi aman nanti ya. Istidam sudah sikat gigi, insya Allah. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Hey. Tepuk tiga. Ha. Gitu ya. Bisa? Oke, sekarang kita lakukan. Praktekan. Tepuk satu, dua, tiga. Hey. Ha. Gitu ya. Bisa ya? Oke, sudah. Satu lagi. Tepuk satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Oke. Silakan nanti coba di rumah. Oke, sekian. Itu aja speaking kali ini. Untuk motivasi aja supaya kita belajar tidak terlalu tegang ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran ketiga, silakan dibuka bukunya. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, langsung saja pembelajaran ketiga. Ayo bercerita. Sini ada gambar. Permainan tradisional. Permainan tradisional itu apa ini? Gobak sodor ya? Ya, gobak. Apakah kamu pernah memainkan permainan tradisional? Pernah tidak? Jelas ya, pernah ya. Bagaimana peraturan permainan tersebut? Nah, maksudnya pernah nggak main gobak sodor? Main ini? Pernah ya? Nah, kalau pernah, bagaimana permainannya, peraturan permainannya? Ini ada dua, nanti dibagi dua kelompok, masing-masing sama, banyak, dan yang kalah itu akan jaga, yang mana akan main, dan sebaliknya, kalau dia ketangkap, itu gantian, ya. Mungkin kalian juga sudah paham ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Dalam teks ya. Yang kedua, melakukan percobaan perambatan bunyi.
sikap yang akan dikembangkan dalam pembelajaran hari ini adalah peduli dan santun. Jadi, ayo membaca, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Bacalah teks permainan bentengan. Nah, yang tadi itu di buku itu permainan bentengan namanya. Kalau kita mainnya kobang sodor ya. Kalau ini bentengan, permainan bentengan. Oh iya, beda. Permainan bentengan itu sekarang dibaca dulu deh. Bentengan sama kobang sodor beda. Maaf. Ya, lanjut. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik. Itu nanti kalian baca, kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf 1 dan paragraf 2. Silakan ya. Nah, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok kemarin apa? Gagasan pendukung apa? Sedangkan gagasan pokok adalah ide utama, ide pokok dari pembahasan. Gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok. Oke, penjelasan-penjelasan dari gagasan pokok. Lanjut. Silakan nanti kerjakan halaman 17 di buku paket. Melakukan percobaan perambatan bunyi telepon sederhana. Nah, ini kita akan lakukan perambatan bunyi. Siapkan 2 buah gelas plastik bekas air minum. Yang kedua, benang kasut 3 meter, 3 peniti, 4 didi, 5 gunting atau cutter. Nanti setelah pembelajaran ini atau nanti sore hari, kalian dicoba ya di rumah ya, membuat apa namanya percobaan perambatan bunyi. Ini kayak akan buat telepon-teleponan yang dari apa botol aqua itu pakai benang gitu. Kali. Bersihkan tutup gelas plastik dengan gunting atau cutter. Lebih baik gunting ya, jangan cutter, berbahaya. Buatlah lubang di bagian bawah gelas dengan peniti dan didi. Masukkan benang kasut ke dalam lubang tersebut. Jadi dimasukkan benangnya antara dua itu, siapa dua dimasukkan. Oke ya. Maksudnya dimasukkan, hubungkan benang kasut dengan gelas yang lain. Jadi satu gelas ini bentangkan benangnya dan di ujung benang itu dikasih lidi gitu, supaya tidak putus benangnya. Oke. Nah, ini dia. Nanti silakan kalau sudah selesai kalian apa namanya? Saling menyapa. Saling menyapa, yang satu di mulut, yang satu di telinga. Nanti gantian. Itu akan terdengar bunyi. Jadi, bunyi itu bisa merambat melalui apa namanya tali, melalui benang ya. Inilah contoh sederhana yang sering kita lakukan, yaitu telepon atau HP. Ini perambatan bunyi gitu kan, dari jarak jauh kedengaran apa namanya dengan jelas suaranya melalui sinyal gitu ya. Nah, ini contoh percobaan yang sederhana. Nah, ayo mencoba melakukan percobaan perambatan bunyi selain pada benang di telepon buatan. Bunyi juga merambat di benda lain. Contoh, bunyi merambat di batu yang ketuk di udara. Jadi kalau kita ketuk batu di udara akan terdengar merambat bunyinya. Bunyi merambat di batu yang ketuk di air nggak tuk tuk tuk. Kalian akan terdengar itu bunyinya kemana-mana itu, ya. Itu akan terdengar bunyi kemana-mana. Oke, ayo merangkum. Silakan nanti dirangkum di halaman 20. Mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks, ya. Jadi yang tadi letak gagasan pokoknya sebelah mana, letak gagasan pendukungnya. Lanjut, apa yang sudah pahami? Melakukan perambatan bunyi, cara membuktikan bunyi yang merambat adalah dengan tadi percobaannya. Kedua, nah di bawah macam-macam medium perambatan bunyi, gitu ya. Silakan nanti dikerjakan. Halaman 21 dikerjakan.
mungkin cukup untuk pembelajaran 3 hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Nanti ketika ada apa namanya konseling ke sekolah, itu silakan kalian bukunya di bawah untuk Mr. Damilan. Mungkin cukup teman-teman untuk hari ini, tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pemahaman yang baik oleh Allah, walaupun kita belajarnya dari rumah atau jarak jauh ya. Dan mudah-mudahan situasinya kembali normal supaya kita bisa bertemu di kelas secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.